Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekarang pencari channel akan online match, sudah juga tentunya di sini gua akan mereview Adriano. Kemudian ini adalah racikan terbaiknya, teman-teman semua, untuk Adriano, di mana rating maksimalnya bisa nyampe ke 95, tapi boostingannya bukan kaleng-kaleng, boosting 6, teman-teman semua, karena di sini boostingannya bisa nyampe 101 dengan offensive awareness-nya 90, kontrol bolanya 80, kemudian penyelesaiannya 90, lengkungannya 80. Dan yang paling ngerinya ini adalah di kekuatan tendangannya, dia bisa nyampe ke 97, akselerasi 90, speed 80, keseimbangan 90. Ini udah bukan kaleng-kaleng untuk seorang penyerang termantul-mantul. Dan dia juga udah punya skill sundulan, jadi dia sangat komplit banget. Oke, di share langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, terjadi pertandingan antara Internasional Milan dan juga tentunya Arsenal FC. Dan di sini tentunya gue akan langsung aja mereview teman-teman semua Adriano 101 teketu-ketu yang gaya permainannya udah di-upgrade menjadi pemburu peluang. Nah, kalau gaya permainannya ini di-upgrade menjadi pemburu peluang, teman-teman semua, si Adriano ini agak sedikit mundur ya. Berbeda dengan yang gaya permainannya adalah pemburu gol, di mana kalau yang pemburu gol, teman-teman semua, dia itu akan lebih cepat nusuk. Sementara yang pemburu peluang ini agak sedikit nunggu tipis-tipis ya, teman-teman semua, karena tentunya itu role model dari pemburu peluang tekewang-kewang termantul-mantul. Tapi keunggulan dari si pemburu peluang ini, dia itu pandai mencari ruang ketika berada di dalam kotak penalti dibandingkan seorang pemburu gol. Dan langsung aja teman-teman semua, di anda standar kepada Tesikia, langsung saja kita berikan kepada Adriano tekeno-keno termantul-mantul. Aduh, kurang akurat teman-teman semua sundulannya, tapi kalau kita lihat lompatannya tinggi banget teman-teman semua, apalagi Adriano juga 185 plus, jadi cukup enak banget. Ini bakalan mirip dengan Batistuta yang versi pemburu peluang ya, dimana Batistuta pemburu peluang juga sebenarnya dia memiliki statistik sundulan yang bagus dan juga tentunya kekuatan tendangannya bukan kaleng-kaleng. Dan tentunya teman-teman semua, perbedaan Adriano yang versi pemburu gol dengan yang versi pemburu peluang ini ya teman-teman semua, ya beda di larinya aja sih teman-teman semua. Kalau yang pemburu gol dia lebih nusuk aja, jadi lebih favoritnya dikasih umpan-umpan terobos kayak gitu. Tapi teman-teman semua, kalau yang gaya permainan pemburu peluang ini lebih ke jadi pemantul aja teman-teman semua. Jadi pastikan ketika kamu menggunakan Adriano yang versi pemburu peluang ini, samping kiri samping kanannya itu selalu ada pemain ya teman-teman semua, karena tentunya pemburu peluang ini emang enaknya itu ketika kita gunakan menjadi pemantul teketul-ketul termantul-mantul. Di sana ada Adriano, berikan sunning shoot, teke shoot ke shoot, hampir saja teman-teman semua. Kiper lawan gue juga kaget teman-teman semua, karena tentunya tendangan si Adriano ini cukup keras dan juga tentunya lurus tak kerus-kerus. Cuma karena memang tadi nendangnya pada posisi yang kurang seimbang, ngebuat teman-teman semua tendangannya ya 5 cm lah teman-teman semua di samping tiang gawang tekawang-kawang termantul-mantul. Tapi tenang aja teman-teman semua, kita masih akan terus mencoba untuk mereview teman-teman semua tembakan akledek dari si Adriano termantul-mantul. Dan juga tentunya di sana masih ada Bruno Penaldes mencoba membangun pola penyerang kembali, berikan umpan namun dipotong kembali. Di sana masih ada Kevareta Sekia, manis manja pesona primadona. Tuh lihat teman-teman semua, Adriano enak banget untuk menjadi pemantul. Di sana loh, kipernya maju langsung aja di pressing, tekasing-kasing termantul-mantul. Nah, ini pemburu gol ataupun pemburu peluang memang ada positif negatifnya ya teman-teman semua. Kalau si pemburu peluang ini dia agak sedikit tunggu sehingga enak banget untuk bagi-bagi bola dengan pemain sayap. Sementara kalau pemburu gol lebih enak langsung kamu gunakan lari aja teman-teman semua, memberikan umpan terobos ke depan, tekepan-kepan termantul-mantul. Dan juga tentunya teman-teman semua, di babak pertama ini Adriano ini ngeri-ngeri juga teman-teman semua, karena tentunya tendangannya cukup keras dan sundulannya juga ngeri-ngeri-ngeri. Cuma memang tadi belum cukup akurat. Jadi di babak kedua ini kita akan langsung aja mencoba mereview teman-teman semua lebih serius lagi, yaitu adalah tembakan jarak jauh dan juga tentunya sundulan tekelan-kelan dari si Adriano. Kita buktikan bahwa Adriano itu adalah penyerang yang lengkap teman-teman semua, bisa nendang dan juga tentunya bisa nyundul. Langsung saja di sana masih ada Pep Guardiola mencoba memberikan kembali kepada Adriano. Di sana Adriano kita diket sedikit, berikan sunning shoot, ke shoot termantul-mantul. Nah, ini teman-teman semua kurang double pass aja sih, ini sunning shootnya udah ngeri-ngeri teman-teman semua. Untuk tadi gocekannya lolos tuh teman-teman semua, sehingga mendapatkan celah untuk melakukan tembakan termantul-mantul, stunning shoot, ke shoot dari luar kotak penalti. Dan untuk selebrasinya ini adalah selebrasi khas ya dari si Adriano ya teman-teman semua, baik yang versi big time pemburu gol dulu ataupun yang epic tekepik-kepik booster ini, gaya selebrasi dari si Adriano itu tetap kayak gitu aja. Dan juga tentunya di sana masih Onana berhasil mendapatkan bola kembali. Langsung saja kita lakukan fast counter attack, teke-teke-teke kembali, kita kembali berikan kepada Adriano. Di sana Adriano, nah ini walaupun speednya 82
2 dengan akselerasi 90, menurut gue untuk meta sekarang sih ya nggak terlalu gede lah teman-teman semua. Speed 82 itu bagusnya, kalau speed sih ya 87 ke atas itu baru kenceng banget. Kalau 82 itu ya cukup aja lah, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek untuk speednya. Dan juga tentunya di sana Riano berikan stunning shoot, teka shoot, gila, masih bisa ditahan oleh New Year, teka year termantul-mantul, tapi nggak apa-apa. Di sana masih ada Mas Rowi, dipotong kembali teman-teman semua, diberikan kepada Messi, berikan umpan di sana Adriano, terkenal-kenal, termantul-mantul. Nah ini nih teman-teman semua, enaknya si Adriano ini teman-teman semua, dia tinggi, besar dan kuat, sehingga teman-teman semua di sini bisa kamu lihat sundulannya pun akurat banget teman-teman semua, untuk menggandakan skor menjadi 3-0, terkenal-kenal. Dan di sini kalau kamu lihat, berarti si Adriano ini mencetak hat-trick, teka trik dari 3 tembakan yang berbeda ya. Tembakan pertama menggunakan placing teka sing, kemudian gol yang kedua menggunakan standing shoot teka shoot dari luar kotak penalti, dan juga tentunya gol ketiga menggunakan sundulan kepala yang sangat akurat. Jadi Adriano ini ya emang striker yang lengkap banget, cuma jangan kamu ajak lari, karena tentunya teman-teman semua ya nggak terlalu kenceng juga dengan speed 82 dan akselerasi 90, tekeluh-keluh, termantul-mantul. Dan juga tentunya di sana masih ada Foden, dipotong kembali. Di sana ada Kim Min-jae membangun pola penyerang kembali. Di sana masih ada Guardiola membangun pola penyerang. Di sana Messi teka kasih, yuk langsung saja. Nah ini nih teman-teman semua, pemburu peluang ini agak telat juga untuk maju ke depan, tapi dia suka dijadikan untuk pemantul, teketul-ketul di tengah lapangan. Dan langsung aja di sana masih ada Mas Rudi mencoba membangun pola penyerangan kepada Bernardo Silva kembali, mencoba menggitek sedikit. Oh, aduh, umpannya bisa lolos kayak gitu. Di sana Roberto, untung saja teman-teman semua, hampir aja gua ketipu. Gua kira dia standing shoot teman-teman, standing cross, ternyata dia menggunakan umpan bawah, takawah-kawah, untung sempat diantisipasi oleh back-back dari Open Sharing Channel. Dan juga tentunya bisa yo satu serangan lagi, namun dipotong kembali oleh lawan Open Sharing Channel. Dan juga tentunya di sana masih ada Kimmich, berikan umpan cantik manis macam pesona primadona. Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya berikan. Ini adalah Adriano dan dia bisa mencetak hat-trick, teka trik, makanya animasinya di sini di akhir laga dia langsung pegang bola termantul-mantul. Terima kasih telah menonton. Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.